Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Denny Uban Gunawan. Woi, spotnya baru, woi. Jadi kali ini kita lagi berada di daerah Cirata. Dan minggu kemarin ini jalan masih jelek, sekarang udah bagus. Pasti ada yang lewat nih, pejabat mungkin ya, mungkin. Kita hari ini mau bakar ikan sambil ngeliwet. Jadi buat kalian yang mau cari makan kuliner gitu sambil wisata di daerah Purwakarta, rekomendasinya kalau mau ikan bakar di daerah Cirata. Namanya ikan bakar Buangan Cirata. Kenapa harus di sini? Nah, ini bedanya ya. Jadi tempat ikan bakar itu ada di Jatiluhur juga ada. Nah, tapi kalau saya rekomenin mendingan di Cirata. Kenapa? Harganya lebih murah. Terus masuknya, objek wisatanya itu nggak usah bayar. Kalau ke Jatiluhur bayar. Itu bedanya. Nah, adapun nanti di sana tempat parkir itu ya bayar aja seperti biasa, bayar parkir sama bayar masuk serombongan gitu. Kalau di Jatiluhur hitungnya per satu orang, itu bedanya. Tapi ya terserah juga sih, mau Jatiluhur boleh, mau Cirata boleh. Ya. Ya. Bebas lah pemandinya gitu. Ciri memajukan seseorang. Si Mas Yoyo langsung. Lagi ngemut permen. Jadi saya lagi bareng sama yang biasa. Ini mah geng, geng miss you. Geng miss you. Geng miss you. Geng yang tidak pernah padam. Biasa, geng miss you mah kalau enggak piknik, jalan-jalan ya gibah. Itu kerjaannya. Atel kalau enggak gibah teh. Gibah vlog ini namanya ya. Jadi ini namanya gibah vlog. Nanti hari ini tuh kebetulan bareng sama komunitas Om Club, Club Karimun Club ya. Sana ntar ada ketemu Om Dade dan kawan-kawan. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus video ini. Di sini ada om-om yang lagi pada makan bakar ikan nila. Nah, ini om-om semua. Enggak ada yang bujangan. Saya mantan bujangan, om. Oh, mantan bujangan. X, mantan bujangan. Ini kelihatan nih dari perutnya. Jadi kuap itu menentukan. Jangan om, paling jauh, Om. Jangan sini. Keluarga baru. Oh, ini yang paling besar. Ini member baru, Om. Ini member yang lantang Oscar. Oh, ini member terjauh katanya dari Subang. Pantesan kalau ini kan satu, ini berdua. Iya. Kalau ini kan banyakan. Nah, jadi kelihatan. Porsinya kelihatan. Nah, ini ibu-ibunya nih. Mama. Jangan macam-macam sama mama. Ini dia menunya. Ini sebenarnya kalau di sini sih spesialis nila ya. Tapi favorit saya itu ikan mas. Ini ikan mas goreng. Ini nila punya si Kainan. Wow, bedanya di Jatiluhur sama Cirata. Kalau di Jatiluhur nggak ada lobster, kalau di sini ada.
Nih gokil ini kok lobsternya. Aduh. Coba tolong setting dulu satu aja, bukain. Nah, kalau di Cirata itu ciri khasnya selain ikan bakar dia ada ini, ada lobster. Panas ya, masih. Lobsternya gede-gede. Karena kalau kecil bukan lobster. Berarti udang. Udang biasa. Kalau gede namanya lobster. Bukan lobster. Kalau lobster itu buat pagar, Mas. Lobster itu yang bolong-bolong. Kalau ini lobster. Coba tes sedikit. Coba tes dulu, ya kan? Coba ini dicocol ke sambal. Lezat sambal ya. Sambal cikur, sambal cikur. Ini juara, enggak terlalu pedas. Ini apa? Dia tuh sambalnya cabenya enggak terlalu banyak. Tapi dia pakai kencur. Jadi si pedasnya tuh awet di lidah. Garut ketingali Garut. Juara. Iya, kalau udah makan ini kamu cobain dulu. Garut pasti kelihatan. Oke. Mari makan. Ambil Mas sambalnya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Dia mau ininya enak banget ya. Banyak ini ya. Ada teh pucuk lagi kan? Enak banget ininya. Enak banget. Mas, lobsternya enak banget. Ah. Mas, lihat, Mbak. Dagingnya. Water. Oh my gosh. Ah, water ya. Siapin water. Teh iya, lihat. Tante Yama udah makan. Bagus. Iya, tinggalin Ami. Juara. Allah Akbar. La ilaha illallah. Wah, enak banget. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Keringetan kan? Habis aku aja udah segini lagi. Kamu ngomong mainan nih? Hah? Yang lebih deh. Jangan banyak ngomong, mending banyak makan. Akuannya ada di situ. Ini dia kalau mau booking. Tempatnya warung nasi liwet. Nah, ini dia tempatnya. Namanya warung liwet Teh Ina. Oke, makannya udah beres. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.